Mangita dan Larina. Pada suatu ketika, di danau kota Montreal, hiduplah seorang nelayan bersama dua putrinya, Mangita dan Larina. Mangita adalah putri tertua dan memiliki sifat sangat baik dan perhatian pada semua orang. Tapi Larina adalah gadis yang sangat kasar. Mangita melakukan semua pekerjaan rumah, sementara Larina tidak pernah membantu kakaknya dan kurang memperhatikan ayahnya. Ia sering duduk di dekat danau dan mengamati wajahnya dan berpikir, "Aku bukan gadis yang paling cantik di kota." Suatu hari, sang nelayan sakit parah, lalu meninggal dunia. Mangita merasa hancur. Ia menangis dan meratap selama berjam-jam. Namun lalu menyadari bahwa tanggung jawab keluarga sekarang ada padanya. "Adik, aku datang untuk bicara denganmu tentang satu hal penting." "Ah, pergilah. Apa kau tidak lihat aku sibuk?" "Ya, aku tidak akan lama mengganggumu." Ada apa?" "Karena ayah sudah tidak bersama kita lagi, kita tidak punya tempat bergantung untuk mendapatkan uang. Jadi, aku memutuskan untuk menjual ikan di pasar setiap hari. Aku tidak tahu apakah akan cukup, tapi aku akan berusaha dengan baik." "Ya, terserah." "Kau tidak perlu bersikap sangat kasar padaku. Kau tahu aku sangat menyayangimu, kan?" "Oh, aku tidak membutuhkan perhatianmu, Kak. Aku terlahir di keluarga yang salah. Pangeranku yang tampan akan datang, lihat saja." Mangita menghela nafas. Aku berharap semua kebahagiaan untukmu, adik kecil." Hari berlalu dan Mangita bekerja sangat keras agar bisa memenuhi kebutuhan ia dan adiknya. Suatu hari, saat ia pulang ke rumah dengan hanya beberapa koin, ia merasa sangat sedih. "Larina, aku minta maaf, tapi hasil jerih payahku tidak cukup untuk memberi makan kita berdua. Maukah kau membantuku menjual ikan besok?" "Apa?" "Aku memintamu untuk membantuku." "Kau pasti sudah tidak waras. Aku adalah ratu masa depan. Aku tidak akan melakukannya." "Tapi..." "Cukup. Aku akan pergi ke danau." Mangita merasa sedih. Ia duduk, lalu mulai menangis. Larina pergi keluar rumah dan melihat seorang wanita tua berdiri di luar. "Apa yang kau mau, wanita tua?" "Oh, anakku, aku lapar dan haus dan sudah berjalan sangat jauh. Maukah kau berbaik hati memberiku roti untuk makan dan sedikit air untuk minum?" "Apa aku terlihat seperti pelayan bagimu? Jangan menghalangi jalanku, wanita tua." Larina mendorong wanita tua itu lalu berjalan pergi. Mendengar wanita tua menangis, Mangita bergegas keluar rumah dan terkejut melihat seorang wanita terjatuh di tanah. "Oh, aku mohon maaf." Mangita membantu wanita tua berdiri dan membawa masuk ke dalam rumah. Wanita tua itu menjelaskan padanya bagaimana Larina telah mendorongnya. Mangita terkejut. "Oh, sekali lagi maafkan aku. Adikku terkadang bersikap kasar." "Oh, tidak apa-apa. Sepertinya kau anak yang baik. Maukah kau berbaik hati memberiku sedikit makanan dan juga minuman? Aku sedang dalam perjalanan." Mangita mengangguk dan memberi padanya satu-satunya roti yang ia punya. Ia juga memberinya segelas air. Dengan senang hati wanita itu memakan roti dan minum air. "Oh, terima kasih anakku. Kau memiliki jiwa yang baik." Wanita tua itu lalu pergi. Mangita pergi tidur tanpa memakan makanan apapun hari itu. Beberapa hari kemudian, Mangita jatuh sakit dan terlalu lemah untuk berdiri. Larina seperti biasa tidak terlalu peduli. "Oh adikku, tolong pergi ke pasar dan juallah ikan. Kita tidak punya uang untuk membeli makanan." "Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku mengatakan padamu untuk terakhir kalinya." Setelah mengatakan hal itu, Larina lalu pergi keluar rumah. Dan muncullah wanita tua itu lagi. "Kau lagi? Aku mendengar Mangita jatuh sakit. Aku membawakan untuknya beberapa benih. Biarkan aku masuk agar aku bisa merawatnya."
ia akan segera sembuh. Tapi Larina tidak ingin Mangita sembuh. Jadi ia berbohong pada wanita tua itu. Oh, ia dalam kondisi yang baik-baik saja. Aku adiknya dan aku akan merawatnya. Apa kau yakin? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu. Tolong, gunakan ini untuk merawat kakakmu. Larina mengambil sekantung benih dari wanita itu. Demam Mangita semakin memburuk dan sepanjang malam ia tidak bisa tidur. Larina tidak mengatakan sama sekali padanya tentang benih itu dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Esok paginya, Mangita berkeringat sangat banyak. Larina tersenyum dan hendak pergi meninggalkan rumah. Lalu wanita tua itu masuk. Hah? Kau berani sekali kau masuk ke dalam rumah tanpa permisi. Wanita tua itu tersenyum dan menjentikan jarinya. Dalam sekejap, ia berubah menjadi seorang pria yang tampan. Aku adalah seorang pangeran, Pangeran Michael. Aku punya kekuatan magis dan sedang mencari wanita paling baik hati untuk kunikahi. Dan aku harus bilang, akhirnya aku menemukan gadis yang tepat. Ya, tentu saja, temanku. Kau tidak tahu sudah berapa lama aku menunggu. Ayo kita pergi jauh dan hidup bahagia selamanya. Diam kau, wanita jahat. Aku tidak sedang membicarakan dirimu. Hah? Pangeran Michael mengalihkan pandangannya pada Mangita, lalu menutup matanya. Cahaya keemasan mengelilingi tubuhnya. Mangita membuka matanya dan merasa seperti tidak pernah sakit sebelumnya. Pangeran Michael membuka matanya, lalu cahaya keemasan itu menghilang. Larina dan Mangita merasa terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pangeran Michael tersenyum, lalu menjelaskan semuanya. Sepanjang malam aku memperhatikanmu. Adikmu tidak memberikan padamu benih yang kuberikan untukmu. Dia tidak ingin kau hidup. Mangita merasa hancur mendengar hal ini. Lalu ia berbalik menghadap adiknya dengan hati yang hancur. Adikku, mengapa? Oh, yang benar saja. Aku tidak punya waktu untuk semua drama ini. Pergilah dari sini bersama pangeran aneh wanita tuamu. Pergi! Air mata menetes di wajah Mangita. Tapi lalu pangeran menghampiri untuk bicara. Jangan merasa sedih untuknya. Dia tidak pantas mendapatkan cinta dan kebaikanmu. Beberapa orang memilih menyimpan keburukan dalam hatinya, dan mereka tidak akan pernah berubah. Adikku akan berubah suatu hari. Aku tahu itu. Pangeran melamar Mangita, dan Mangita menerimanya. Pangeran Michael menjentikan jarinya, dan mereka berdua menghilang tanpa jejak. Dengan pesta pernikahan yang megah, Mangita dan pangeran merayakan pernikahan, dan mereka berdua menjalani hidup yang bahagia dan menyenangkan. Selesai. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!